untuk orang tua. Ya, anak-anak sekalian, itu orang yang berpikir haji kan lama, ada sampai 40 hari. Apalagi gelombang pertama yang berangkat, dulu berangkat, itu lama sekali tuh. Kenapa kira-kira lama? Kenapa bukan satu minggu saja? Kenapa? Banyak ritual, banyak baca-bacaannya. Iya, oke. Kalau sekalian jawabannya teman-teman, teman-teman. Ya, bisa berusaha dan sekalian sudah berkeluarga atau belum punya rezeki. Ya, maka kalau ada waktu kita tamu, kita naik haji atau naik umrah. Amin, ya Rabbal. Amin. Kenapa? Karena orang yang pergi berhaji ataupun pergi berumrah itu pahalanya dari Allah Subhanahu. Ya baik, anak-anakku sekalian, adapun tujuan daripada pelaksanaan pembelajaran hari ini, yaitu kita ingin ketahui manasik atau tata urutan pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua, manasik atau tata urutan pelaksanaan ibadah umrah. Dan yang ketiga, kita ingin mengetahui hikmah daripada pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Iya, itu. Jadi kalau yang hari ini kita pelajari manasik dan hikmahnya, minggu lalu ada yang masih ingat materi minggu lalu? Yaitu pelaksanaan ibadah umrah. Iya. Kalau pertemuan sebelumnya adalah haji, yang minggu lalu adalah umrah. Hari ini manasik haji dan apa hubungannya? Kalau kita pelajari konsep, kalau sekarang kita pelajari tata urutan dan hikmah pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Oke. LKPD ini akan membantu anak-anak sekalian terhadap langkah kerja yang anak-anak sekalian akan lakukan pada pembelajaran hari ini. Mulai dari awal sampai akhir pembelajaran tercantum dalam LKPD ini. Atau manasik pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Ya, sebagaimana kita ketahui anak-anakku sekalian, bahwa ibadah umrah dan haji itu dilaksanakan di kota Makkah. Kalau kita memperhatikan tadi poin-poin presentasi tentang materi manasik haji dan umrah, maka selanjutnya saya akan tampilkan video dari YouTube Oli Studio. Ya, tentang manasik haji ini untuk anak-anak katanya. Jadi kita saksikan bersama ya. Belajar manasik haji untuk anak. Dengar. Jadi yang baris pertama ini kelompok 1, ya. Baris kedua kelompok 2 dan baris yang terakhir kelompok 3.
sekalian diperhatikan kolom pertama, yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah, masalah apa saja yang ada berdasarkan ilustrasi yang ada di halaman di atasnya. Ya, masalahnya apa yang dibaca silakan tulis dan kasih masuk di kolom identifikasi masalah. Silakan masukkan ke dalam rumusan masalah, yaitu menggunakan kalimat tanya atau kata tanya. Bagaimana, mengapa, seperti apa, di mana, dan lain-lain. Ya, apakah semuanya sudah menuliskan rumusan masalahnya? Sudah. Baik. Kalau rumusan masalah sudah selesai, silakan lanjutkan ke yang ke tahap ketiga, yaitu adalah silakan dijawab di pemecahan masalah itu. Silakan dikerjakan. Terus kalian dalam menjawab atau memecahkan masalah yang kalian temukan, ya, silakan cari informasi dari mana saja. Cari dari materi ajar, cari dari LKPD, cari dari buku siswa, ya. Boleh juga gunakan handphonenya, cari dari internet, dari jawaban yang bisa kalian dapatkan untuk memecahkan masalah. Silakan kelompok tiga naik kelompok Sai untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sebentar. Menghapus dosa, diberi pahala yang besar, menguatkan iman. Kesimpulannya adalah dengan melaksanakan ibadah haji ataupun umrah itu berarti seseorang telah menjawab panggilan dari Allah Subhanahu wa taala juga di tanah suci. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan. Tutup saya. Tutup dulu. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, ada yang mau bertanya atau sudah jelas? Oh iya, silakan. Apa yang mau dipertanyakan? Apakah orang berhaji itu dapat pahala? Oh iya, pertanyaannya, apakah orang yang naik haji itu ada pahalanya atau tidak? Saya mau jawab.
Oke, mantap sekali jawabannya. Oke teman-teman. Ya, jadi orang yang naik haji akan dihapus dosa-dosa kecilnya. Begitu ya, teman-teman sekalian. Oke, tidak ada lagi presentasi. Tepuk tangan untuk anak-anak sekalian. Sekalian, subhanallah. Sekalian, karena semua kelompok sudah mempresentasikan, sudah ada bertanya dan sudah ada menjawab. Nah, apakah ada antara kalian yang ingin bertanya lagi? Ada untuk memperjelas atau menambah informasi, silakan. Apa pertanyaan? Berapa nilai yang perlu bertanya aja tuh? Oh, itu apa? Bukan, bukan. Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu? Iya. Jadi orang yang pergi berhaji itu Indonesia untuk Makassar ini bangkep kurang lebih 40 juta lebih. Wow. Iya. Pakai duit. Kalau umrah macam-macam, mulai 9 juta, 12 juta, 18 juta, 20 juta, 30 juta, 50 juta sampai 100 juta. Sekarang kita memasuki evaluasi. Sudah ada handphonenya semua? Sudah. Silakan diambil. Dibuka browsernya. Klik joinmyquiz.com, kasih masukkan kode 660688. Ya. Kenapa ada teman yang sakit? Karena sudah terkena penyakit.
Seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya nanti sekalian, pertemuan yang akan datang ya, kita akan memasuki bab 6, yaitu masuknya agama Islam ke Indonesia. Jadi hari ini materi tentang ibadah haji dan umrah telah tuntas, telah selesai, dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas masuknya Islam ke Indonesia. Baik, tepuk tangan untuk nanti kalian. Karena seluruh rangkaian pembelajaran hari ini sudah selesai, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tutup dengan ucapan Alhamdulillah.